Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana sudi menonton channel Jejak Itawa. Kepada yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, okey? Video kali ini saya nak kongsikan sedikit aktiviti yang berbeza, iaitu saya akan memancing di sebuah kolam. Aktiviti ini jarang-jarang saya lakukan sebab saya suka memancing ikan liar. Tapi kali ini keluarga saya mengajak saya memancing ke kolam. So saya nak review kepada korang semua tentang kolam pancing. Kolam pancing yang saya pergi ini bernama Kolam Pancing Sungai Bakau yang berada di daerah Rawang, Selangor. Di sini ada dua buah kolam. Yang berada di hadapan saya ini adalah kolam air masin, dan di sebelah sana ada lagi satu kolam, iaitu kolam air tawar. Jadi di kolam air masin ni, mengikut maklumat yang saya dapat daripada pemancing yang ada dekat sini, mereka katakan ada dua spesies, iaitu ikan siakap dengan ikan kakap merah, ataupun lebih famous dengan nama mangrove jack ataupun short form dia MJ. Di dalam kolam air tawar itu pula ada ikan yang common lah di kolam-kolam pancing, antaranya seperti ikan rohu, ikan jelawat siam dan juga ikan pacu. Mungkin ada ikan lain lagi, tapi saya tak memancing di situ sebab saya lebih tertarik untuk memancing di kolam air masin ni lah. Jadi sekarang ni kita tak sabar nak memancing, jadi kita nak set up dulu apa yang patut, okey? Jom. Okey, kita menggunakan udang kopek. Boleh juga menggunakan udang hidup yang tak dikopek punya kulit dia. Banyak alternatif lah yang boleh digunakan. So ni salah satu umpan yang digunakan lah, iaitu menggunakan isi udang kopek. Udang ni dibeli daripada dekat sana tu, dekat kaunter tadi ada kolam. Di dalam tu ada udang hidup, so boleh beli dekat situ. Okay gang, ni saya punya strike lesen pertama dekat kolam ni, ikan siakap. Tak sempat nak rakam ni, tengah off record. Inilah hasilnya. Ni kita boleh masak tiga rasa, kebun besar steam. Alhamdulillah, rezeki. Okay, jom kita sangkut tu. Okay gang, inilah dia ikan kakap merah ataupun lebih dikenali sebagai mangrove jack ataupun short form yang terkenal, iaitu MJ. Dia menggunakan teknik bottom, dan umpan yang digunakan adalah isi ikan. Ingat tau, ini bukan ikan kaci tau. Ramai pemancing kolam panggil dia kaci. Sebenarnya tak ada guna-guna pun dengan ikan kaci sebab dia adalah spesies yang berbeza. So badan dia kemerahan sedikit. So korang boleh nampak dia punya caudal fin pun berwarna merah. Dia bentuk pun berbeza dengan siakap dan berbeza juga dengan ikan kaci. Okey gang, itu dia barang mundi ataupun ikan siakap. Boleh tahan saiz. Ni latest punya strike oleh saudara kita ni. Nampak tau, ni adalah ikan siakap. Ni siakap yang kedua lah selepas yang saya dapat tadi. Jadi kita ada satu ikan MJ dan dua siakap setakat ni. So, kepada korang kalau berminat untuk memancing di sini, korang boleh search location kolam pancing Sungai Bakau. So, korang boleh ikut GPS. Dan cas yang dikenakan kepada pemancing sebanyak RM60 untuk satu rod. Di waktu siang, RM60 itu adalah untuk 3 jam. Dan kalau korang nak tambah lagi 3 jam, iaitu 6 jam, korang hanya perlu membayar sebanyak RM90. Tapi selepas waktu midnight, iaitu pukul 12 malam hingga ke 6 pagi, korang hanya perlu membayar sebanyak RM60 dan korang boleh memancing bermula daripada 12 malam sehingga ke 6 pagi. Umpan yang dibenarkan dekat sini hanya udang hidup ataupun udang kopek ataupun isi ikan, dan di sini memang tidak dibenarkan menggunakan anak ikan yang hidup. Untuk kolam air tawar saya tak pasti, tapi kebanyakan kolam memang membenarkanlah untuk menggunakan umpan dedak ataupun cacing. Di sini tiada had untuk korang bawa pulang
ikan-ikan yang korang akan dapat, sama ada ikan siakap ataupun ikan kakap merah ataupun MJ tu, tak kira berapa kilo, berapa ekor korang dapat, selagi korang berada di dalam kolam, ikan apa yang korang dapat semua korang boleh bawa balik secara percuma, tak perlu timbang. Di bahagian kaunternya ada disediakan kantin, tapi waktu yang saya datang sekarang ni kantin tu tutup. Cuma di situ ada jual lah air, keropok-keropok apa semua lah, ada jual snack apa semua, haus ke apa ke tak ada masalah lah, di sini ada jual air apa semua. Okay, itulah sebesedikit maklumat yang saya dapat kongsikan.